kemarin tempatnya Angel terakhir? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah terbaca. Sekarang masuk di Karen. Soalnya Karen. Iya. Bisa lihat enggak? Oke, ya silakan. Karen dibaca, Karen. Tunggu, ya. Silakan dibaca. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari semakin meningkatnya urbanisasi di Jakarta adalah perubahan kondisi sosial. Oke, ini langsung ada jawabannya ya. Memang ya sih, Karen sudah ada jawabannya. Perubahan kondisi sosial, pendidikan, perkawinan, sama ekspansi teritorial. Ada jawabannya A. Pertanyaan saya, kenapa Karen ngangkat soal ini? Kalau itu udah ada jawabannya, Karen. Karena saya masih bingung, Bu. Mobilitas sosial kan bisa aja pendidikan atau bisa aja karena perkawinan. Oke. Okay. Kenapa kok yang ini gitu-gitu ya? Mm-hmm. Oke, okay, ya ini betul. Soalnya ini tentang mobilitas sosial. Sebentar. Kan oke. Okay. Tolong nanti ditanya ke temennya ya nih, kalau misalnya saya lagi presentasi, sebentar deh, saya buka di sini deh. Lagi presentasi saya nggak bisa melihat yang masuk gitu. Karena saya cuma pakai satu laptop. Oke, saya coba lagi ya. Jadi mobilitas sosial, betul sekali, mobilitas itu adalah perpindahan status, lebih sebenarnya dilihat dari status sosial gitu kan, status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, itu kaitannya dengan mobilitas yang berpindah apa statusnya dari satu lapisan ataupun dari satu tingkat ke tingkat lain, bisa berbentuk lateral atau geografis, bisa berbentuk, nanti kalau lateral geografis ini lebih pada urbanisasi. Kemarin kalau nggak salah ini juga sempat dibahas ya, ada bentuknya yang horizontal, ketika dia pindah tapi tidak mempengaruhi statusnya. Atau dia vertikal, berarti di sini pengaruh perpindahannya karena naik ataupun turun. Nah, status seseorang melakukan mobilitas itu dipengaruhi oleh faktor apa? Bisa di sini semuanya, betul kata Karen, kan bisa ras, bisa perkawinan, bisa ekspansi, bisa perubahan kondisi sosial, yang mana gitu. Di sini memang sudah dikasih jawabannya yang A, perubahan kondisi sosial. Kita lihat bahwa misalnya kondisi sosial itu seperti apa sih perubahan kondisi sosial? Ketika suatu daerah, di sini kondisi sosialnya adalah misalnya penduduknya lebih banyak, lebih padat, ini menyebabkan ada perubahan, tentu saja perubahan persaingan pekerjaan. Bahwa di situ munculnya bahwa kalau orang yang, ini bisa ditinjau dari dua ya, daerah yang dikunjungi ataupun daerah yang ditinggal. Kayak urbanisasi, berarti kan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain yang lebih kosong. Nah, ketika di daerah yang ditinggal, daerah A, ini menyebabkan dia menjadi kosong. Orang-orang banyak yang pindah ke sana, berarti daerah yang tertinggal ini kondisinya menjadi sepi. Makin sedikit. Berarti di situ kemungkinan terjadi mobilitas sosial itu lebih besar bagi di daerah itu tadi. Yang didatangi juga sama. Ketika urbanisasi dari desa ke kota, gitu kan, berarti daerah kota menjadi berubah kondisinya. Ini menyebabkan persaingan semakin ketat. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi mobilitas di kota maupun di desa. Jadi perubahan kondisi sosialnya. Kalau pendidikan seperti apa? Nah, kalau pendidikan yang mempengaruhi mobilitas bisa dikaitkan dengan pendidikan. Status seseorang bisa naik ketika pendidikan sebagai latar belakang. Kamu SMA. Sekarang kalau misalnya dilihat, bisa nggak naik untuk melakukan mobilitas? Status kamu bisa menjadi mahasiswa jika kamu belajar. Pendidikan itu yang dilihat. Berarti lulusan SMA, lulusan S1. Berarti status sosial kamu naik. Nah, nanti status sosial lagi, pendidikan, saya mau kuliah lagi S3. Maka pendidikan kamu naik. Berarti status sosialnya mobilitas yang terjadi pada diri kamu adalah mobilitas vertikal. Kenapa? Karena kamu melakukan mobilitas sekolah lebih tinggi melalui pendidikan
SMP, SMA, itu pendidikan. Mungkin nggak untuk melakukan mobilitas vertikal? Mungkin banget, karena tergantung dari masyarakatnya, tergantung dari kemauan kita, tergantung dari cukup nggak kita punya uang nggak, atau dapatnya kesempatan beasiswa. Jadi memungkinkan seseorang untuk melakukan mobilitas melalui pendidikan. Kalau ras ini seperti apa? Mungkinkah terjadi mobilitas sosial karena ras? Karena ras. Ras itu apa sih? Ras itu adalah fisik, ciri fisik. Kulit hitam, rambut keriting gitu. Tapi kalau ras itu lebih pada kokosoid gitu deh, langsung aja kokosoid, negroid, kemudian Malayan gitu kan, Malayan, melanosoid gitu. Nah, ras ini adalah bawaan dari lahir. Mobilitas sosial erat kaitannya dengan bentuk stratifikasi, sifat stratifikasi sosial, lapisan sosialnya. Kalau dari ras, berarti stratifikasi sosial dasar pembentukannya ras. Gitu kan? Nah, ada nggak sih stratifikasi ras ini tingkatan yang lebih, kan nggak ada. Gitu. Ras ini agak sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Karena ras ini untuk diri sendiri nggak bisa melakukan mobilitas. Kenapa? Karena sudah bawaan dari lahir. Saya terlahir dengan kondisi seperti ini, maka saya nggak bisa dong mengakui bahwa saya kokosoid gitu. Enggak. Jadi kalau untuk ras, itu sulit tidak terjadi mobilitas sosial. Karena menganut stratifikasi yang tertutup. Di mana kemungkinan saya untuk menjadi orang negro itu susah. Kecuali melalui apa? Perkawinan. Tapi kalau melalui perkawinan, yang melakukan mobilitas bukan saya, tapi nanti keturunan saya. Ketika saya menikah sama orang negroid misalnya, maka ada kemungkinan anak saya nanti ada ciri negroidnya. Tapi saya tetap pun sama perkawinan dengan orang yang ras dengan kasta. Kasta pun sama dalam stratifikasi tertutup. Kecil kemungkinan atau bahkan tidak bisa apabila dia tertutup, orang Wesya untuk menjadi satria atau menjadi brahmana. Itu nggak bisa. Karena kedudukan yang mereka terima adalah karena kelahiran. Kalau dia lahir sebagai anak bangsawan, ya bangsawan. Sebagai Wesya, ya Wesya. Sebagai anak sudra, ya sudra lah. Gitu kan? Nah, kalau melalui perkawinan bukan bisa berarti dia naik. Yang naik bukan dirinya, tapi balik lagi keturunannya. Perempuan sudra menikah dengan Wesya, laki-laki Wesya. Perempuannya tetap sudra, tapi anaknya kemudian nanti ikut ke dalam Wesya. Jadi perempuan yang kelasnya paling bawah, atau lebih rendah bisa menikah dengan laki-laki yang kelasnya di atas karena akan mengikuti keturunan ayahnya seperti itu. Nah, itu mobilitas karena perkawinan. Jadi banyak juga perkawinan ini nggak melulu tentang stratifikasi yang tertutup ataupun ras. Perkawinan ini merupakan cara yang bukan faktor yang mempengaruhi, tapi cara yang dilakukan untuk naik mobilitas. Contoh, saya ada atau ada orang yang dari golongan kelas bawah, ekonomi rendah. Dia udah berusaha tapi miskin. Akhirnya sekolah nggak mungkin karena biaya nggak ada. Bekerja susah banget. Bekerja udah bekerja keras tapi kok tingkat tidak naik stratanya ya. Akhirnya melakukan dengan cara menikah dengan orang kaya misalnya. Akhirnya ada orang yang minat, oh ya pas saya menikah deh. Ketika dia menjadi orang kaya, setidaknya di situ naik. Golongannya dia menjadi naik, secara kehidupannya naik, dibiayai, dia mampu akhirnya, oh ketika saya menikah dengan orang kaya tadi, dan secara ekonomi, kehidupan keluarganya terangkat. Nah itu bisa, jadi perkawinan merupakan cara untuk melakukan mobilitas. Sementara faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, itu perubahan kondisi, pendidikan, gitu ya. Ekspansi teritorial apa? Ini pun sama, perpindahan. Gitu kan? Perpindahan wilayah, dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu ekspansi teritorial. Seperti apa? Urbanisasi. Nah, untuk soalnya Karen di sini, jadi kalau kita lihat di sini, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari semakin meningkatnya urbanisasi di Jakarta adalah, jadi apa sih yang mempengaruhi mobilitas sosial dari semakin meningkatnya urbanisasi? Urbanisasi ini adalah, tadi kan perpindahan dari desa ke kota gitu ya. Apa yang mempengaruhi mobilitas dari semakin meningkatnya urbanisasi? Yang mempengaruhi mengapa akhirnya dia melakukan urbanisasi? Bukan urbanisasinya. Kalau misalnya faktor yang mempengaruhi mobilitas
urbanisasi ini sebenarnya faktor apa sih? Gitu. Nah, baru kita bisa merupakan contoh dari faktor apa. Kalau contohnya E, contoh dari ekspansi teritorial. Tapi apa yang mempengaruhi urbanisasi? Tentu saja perubahan sosial daerahnya. Jadi di desa dia kemungkinan untuk lanjut ke melakukan urbanisasi. Mungkin bingung juga, mungkin Karen, kenapa nggak pendidikan? Dia mungkin aja sekolah ke kota, gitu kan? Karena iya, memang benar nggak? iya, maksudnya Mungkin kalau misalnya dia SMA, terus dia lulus, dia dapat perguruan tinggi di Jakarta, kan itu dia betul. pindah ke Jakarta, itu termasuk mobilitas pendidikan, Iya. apa gimana? Kenapa nggak yang itu gitu ya? Nah, di sini kalau kita lihat kan di sini semakin meningkatnya urbanisasi. Ketika seseorang pindah karena pendidikan, namanya bukan urbanisasi. Itu lebih pada kalau urbanisasi ini apa ya? Sekelompok masyarakat yang akhirnya mereka lebih pada faktor kayak ekonominya gitu. Faktor kondisi sosialnya. Kalau pendidikan itu lebih individu-individu yang datang ke sana. Dalam artian nggak semua orang, karena kan pendidikan di sana mungkin ada beberapa, ada universitas-universitas, itu pilihan gitu. Sementara di desanya sendiri sebenarnya ada universitas itu. Kayak misalnya di orang-orang, misalnya orang Bogor ke Jakarta ke UI, sebenarnya di Bogor sendiri sebenarnya ada universitas gitu. Kenapa dia ke Jakarta? Tapi kan nggak semua orang akhirnya berbondong-bondong ke Jakarta. Sementara di situ sudah ada fasilitas pendidikan. Seperti itu. Jadi kenapa dia melakukan urbanisasi? Sedikit kemungkinan maka di sini lebih banyak karena semakin meningkatnya urbanisasi. Berarti ada perubahan di kondisi sosialnya. Barangkali di sana dari pendidikan itu tidak menyebabkan semakin meningkat urbanisasi di Jakarta lagi. Gitu ya, Karen? Itu satu kasus iya. Bahwa ada orang yang dari SMA pengen ke UI atau ke UNJ ataukah ke universitas negeri lain. Ke universitas lain lah, ke Jakarta, karena dianggapnya Jakarta baik, bagus. Ketika dia datang ke sana, tapi tidak, bukan berarti bahwa dia merupakan meningkatkan urbanisasi karena ke sana, tidak. Tapi lebih pada ke faktor sosial, kondisi sosialnya. Mobilitas sosial dari semakin meningkatnya urbanisasi di sana, lebih pada ke perubahan kondisi sosial. Sebab kalau pendidikan, di daerah asalnya sudah ada pendidikannya. Gitu ya, kira-kira ke mata nggak atau sependapatnya atau punya pandangan lain yang lain nangkep Bu, udah nangkep ya, bisa ya, kenapa jawabannya A gitu ya. Iya Bu, ada tanggapan dari yang lain? Ibu maaf, mau lihat yang Ides mau masuk Bu. Ya Allah, bentar saya lihat. Oh iya, banyak. Iya. Mohon maaf yang baru masuk. Tadi saya agak telat nge-add karena kebetulan saya lagi presentasi ya. Ada lagi yang mau masuk kan nih? Teman-temannya ayo di woro-woro untuk masuk, masih ada 31. Oke. Sip. Biar penuh. Iya. Masih 3 lagi. 4 lagi yang belum. Oke, nanti infoin lagi ya kalau memang ada yang belum masuk. Kita lanjutkan. Ini Karen selanjutnya. Udah ya, kelihatan ya? Aurelia ada? Iya, Bu. Oke, silakan Aurelia dibaca. Kebaca nggak Aurelia? Siti mengunggah foto-fotonya ke IG selama ia berlibur di Mendong Street. Sedangkan Aminah hanya membagikan foto-fotonya. Maaf. Selama ia berlibur di kampung neneknya di Cisolok, Kabupaten Sukabumi dalam fitur teman dekatnya di IG. Berdasarkan uraian di atas, jika memakai perspektif interaksionisme simbolik, foto-foto dalam IG dapat mempresentasikan. Ya, kelihatan ya bawahnya. Saya bingung sih jawabannya. Oke,
Ya, di sini ada konflik, ada pengalaman, ada citra kelas, ada perbedaan makna sama disfungsi gitu ya. Ini tentang interaksionis simbolik. Ini sering ya, ternyata interaksionis simbolik ini teorinya yang mengatakan bahwa hubungan sosial itu terlihat dari simbol-simbol atau makna yang tertangkap atau terpresentasikan, kita interpretasikan dari interaksi kita dengan orang lain. Ada makna-makna yang kita tangkap berdasarkan simbol. Kalau kita lihat di sini, simbolnya apa sih? Siti mengunggah foto-foto ke IG selama liburan di Myeongdong Street, sementara Aminah bagi fotonya di kampung neneknya. Menurut kamu simbolnya apa nih dalam fitur IG? Foto. Fotonya simbol. Oke. Okay. Di foto itu ada apa sih? Ya, beda lokasinya mungkin, kayak yang satu di iya, yang satunya di luar negeri gitu kan. Myeongdong Street itu di mana sih? Korea ya. Korea. Di Korea, yang satunya di Cisolok gitu, Sukabumi di dalam negeri gitu. Liburan juga rumah neneknya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kalau kita pakai perspektif interaksi simbolik, foto-foto IG itu merepresentasikan apa? Nah, di situ ada simbol-simbol. Kita bisa melihat bahwa perspektif interaksi simbolik ini kita melihat bahwa ada simbol yang ingin ditangkap, yang diinginkan oleh seseorang dari makna yang dia silatkan. Dari foto-foto ini ada tadi dikatakan lokasi yang berbeda. Berarti dia ingin menunjukkan ini loh saya. IG itu kan kalau kayak misalnya media sosial itu menampilkan foto-foto yang keseharian kita. Dari keseharian itu kita bisa lihat simbolnya seperti apa. Kayak misalnya, oh ini saya lagi ngumpul nih sama teman-teman. Sama fotonya tentang ngumpul sama teman-temannya, keakraban sama teman. Tapi kita bisa melihat lokasinya di mana. Ada yang kumpulnya di rumahnya siapa, ada yang rumahan, tapi ada juga yang selalu kalau ngumpul di kafe. Ada yang ngumpul di mungkin hotel atau berlibur kemana. Itu bisa kita lihat bahwa dia tempat-tempatnya ini ya. Sehingga melihat bahwa gambaran dari mana sih asalnya. Oh, anak ini anak gaul ya. Wah, bajunya ternyata baju-baju begini ya. Itu kan terlihat. Itu simbol-simbol. Jadi kalau kita lihat di sini, mana yang mempresentasikan apa? Konflik. Tidak ada konflik di dalamnya. Pengalaman yang berbeda-beda, ya berbeda. Tapi simbol apa yang dilihat? Justru malah dilihat dari adanya kelas sosial yang ditempati seseorang. Iya, yang satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri. Liburannya. Perbedaan makna antar individu, antar suatu simbol, kan nggak ada simbolnya. Simbolnya sama-sama liburan, sama-sama foto. Simbolnya sama. Disfungsi institusi ekonomi yang untuk mensejahterakan semua orang, nggak juga, karena di situ nggak ada simbol institusi ekonomi, kan nggak. Di situ hanya melihat foto-foto liburan. Jadi lebih pada ke citra kelas yang ditempati. Jadi yang C. Jadi memang kalau kita lihat di sini, simbol-simbol itu tadi dalam, ini ada penjelasannya bahwa kita melihat background fotonya yang sebagai citra kelasnya. Yang satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri. Itu yang tadi saya katakan. Kecenderungan dalam foto IG, Facebook, atau apapun, kita bisa melihat bahwa ini lingkup kelas mana nih, begitu berasa. Atau ini anak-anaknya kayak apa sih? Atau ini orang yang menjadi ini, simbol-simbol kan ada. Foto-fotonya berbicara, oh dia suka berkebun. Wah ternyata ini sama-sama suka berkebun. Tapi kita bisa melihat dari jenis tanamannya. Yang satu tanaman, oh tanaman-tanaman liar yang kemudian ditanam rapi, sama-sama apik. Tapi kita lihat dari bentuk potnya misalnya. Bisa kita lihat, oh dia potnya mahal tuh. Oh yang ini yang potnya yang 5 ribuan tiga misalnya. Atau 10 ribuan plastik-plastik murah. Atau bahkan dari botol aqua misalnya. Botol plastik yang dia sulap jadi kreatif. Tapi kita bisa lihat, oh dia kreatif. Tapi modalnya sedikit nih. Kalau yang satu membentuknya taman mahal. Nah, itu kelasnya kita bisa membedakan dari foto tadi, jenisnya tadi. Gitu ya. Sama-sama di IG, sama-sama di media sosial, tapi tampilannya bisa kita lihat. Gaya berpakaian, itu simbol-simbol yang menunjukkan kelas. Gitu. Ya. Gimana, Aurelia? Iya, Bu. Oke, yang lain ada tanggapan? Kurang lebih begitu ya. Kalau di soal ini tentang foto, tapi yang jelas perspektif interaksi simbolik ini apapun, simbol apapun. Kalau kemarin kalau nggak salah tentang
sampo warna hitam gitu. Soalnya siapa tuh kemarin? Warna hitam bahwa disimbolkan sebagai warna duka, warna gelap gitu kan. Tapi kemudian menjadi makna. Oh iya, soalnya siapa Alif ya? Dustin. Oh, Dustin. Oh iya, sorry Dustin. Soalnya Dustin. Iya ya, seperti itu. Itu jadi itu termasuk juga dalam interaksionis simbolik. Ada lagi yang mau ditanya dari yang di sini? Ya, oke. Okay. Kita lanjutkan. Soalnya siapa ini? Konita. Oke, Konita, ada? Iya, Bu. Oke, okay. Silakan Konita. Ketika Darren sedang bersama temannya di suatu mall, tiba-tiba melihat beberapa orang keluar sambil menengok ke belakang. Beberapa detik kemudian, sejumlah orang terlihat berlari menuju pintu-pintu keluar dan Darren mendengar ada yang berteriak api, api. Seketika ia dan kawan-kawannya ikut berlari sambil berteriak ada kebakaran. Di dalam teori kerumunan sosiologis, ilustrasi di atas memperlihatkan telah terjadi. Kerumunan ya. Kenapa kamu ambil soal ini, Sakira? ya Kira, Tanita Kira. Karena saya bingung Bu, teori kerumunan tuh yang mana? Iya, kerumunan ini sebenarnya masuk materi kelompok sosial di kelas 11 gitu ya. Bahwa ada kelompok sosial semu gitu kan. Jadi kalau misalnya kerumunan, memang kerumunan itu merupakan satu bentuk kelompok sosial yang sifatnya sementara, semu. Dia bukan bentuk sebagai kelompok sosial sesungguhnya. Karena kalau kelompok sosial itu kan yang terjalin interaksi terus-menerus, kemudian dia membentuk suatu pola, kemudian menjadi akrab, dekat, ataupun dia punya tujuan yang sama, terus agak lumayan langgeng, itu kelompok sosial. Nah, kalau kerumunan merupakan bentuk kumpulan dari banyak orang, tapi di situ belum termasuk dalam kelompok sosial, dia masih sementara dan semu. Nah, kerumunan itu sendiri sebenarnya kalau dilihat di situ ada macam-macamnya. Kalau dari kerumunan karena dia sifatnya sementara, ada yang kerumunan karena misalnya mau lihat orang jualan, ada kecelakaan, itu bisa menjadi kerumunan, atau mau nonton dangdutan, nonton konser, itu juga menjadi kerumunan. Berkumpulnya banyak orang tapi sifatnya sementara, ntar bubar, itu namanya kerumunan. Nah, dalam kerumunan ini bisa menimbulkan kolektif, artinya perilaku kolektif dari kerumunan itu sendiri. Seperti ini contohnya si Kira tadi mengatakan si Derane ini lagi di mall bareng. Ini berarti ada kerumunan. Tiba-tiba dia datang ke mall gitu ya, datang ke mall tiba-tiba ada sekelompok orang lari, kemudian bilang ada api gitu. Berkerumun banyak orang, si anak itu langsungnya tuh ya kebakaran lari. Akhirnya berkerumunlah orang, kemudian lari untuk menteriakan kebakaran. Nah, itu bentuk kerumunan yang setidaknya akhirnya memunculkan perilaku si Darren yang mengikuti kerumunan tadi. Jadi dalam teori kerumunan itu memungkinkan terjadi perilaku kolektif. Jadi teori itu ada tiga teori yang mendasari dari kerumunan untuk perilaku kolektif, yaitu ada yang disebut dengan contagion theory, di mana di sini kerumunan dapat disugestikan atau diarahkan dengan emosi yang berubah-ubah. Seperti tadi, seperti misal begini, ketika misalnya kita lagi di jalan, tiba-tiba ada yang teriak, maling, gitu. Oh, maling, 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 gitu. Kita akan ikut lari, ketangkep, begitu tangkep, tonjokin aja. Iya, langsung pada nonjokin. Semuanya ikutan. Iya, emang dasar maling, ditonjokin. Sampai terus ada yang kata, kasihan. Iya, kasihan. Semua air, stop. Kasihan. Tapi berdarah-berdarah. Udah, air stop aja. Udah dibawa ke polisi aja. Artinya di sini, kerumunan tadi bisa diarahkan, bisa disugesti dengan emosi yang berubah. Kadang, kasihan, gebukin aja. Udah pukulin, bakar, misalnya gitu. Itu kan provokasi ya. Dan bisa dikatakan itu satu bentuk sugesti. Jadi contagion teori mengatakan kerumunan itu bisa disugesti seperti itu. Yang kedua ataupun
tanpa tahu, kadang-kadang tanpa disadari benar apa enggaknya itu maling, maling pukul, ya udah pukul, kita tanpa tahu apakah itu maling benar atau bukan. Makanya tadi ketika api, api, apakah ada kebakaran atau enggak, maka si Darren langsung teriak api, api, ya itu kasus yang pertama. Kalau convergence teori apa? Perilaku kerumunan berasal dari keinginan mereka sendiri. Mereka berkerumun atas dasar keinginan sendiri. Kayak apa nih contohnya? Kayak misalnya datang ke konser. Nyak, saya mau ke konser, nonton. Ketika nonton di konser, ya dia datang berkerumun, rame-rame datang. Oh, nonton bioskop, datang sama-sama. Kerumunan itu muncul karena ada keinginan sendiri untuk berkumpul. Bukan karena, hey, nggak sengaja. Kalau tadi kan kalau ada kebakaran atau ada maling, itu kan nggak sengaja. Tapi kalau ini kerumunan yang berasal keinginan sendiri karena ada tujuan yang sama dan dari masing-masing bergerak untuk datang. Itu yang namanya convergent theory. Sementara kalau emergence norm theory, bahwa kerumunan ini dapat membentuk perilakunya sendiri. Maksudnya seperti apa? Bahwa kerumunan ini ada kerumunan, tapi perilakunya masing-masing. Kayak apa ya? Kayak misalnya, saya mau ke mall, kamu juga mau ke mall. Di mall banyak kerumunan, tapi perilakunya masing-masing. Ada yang makan, ada yang belanja, ada yang cuma mejeng-mejeng doang, gitu kan? Karena nggak punya duit, ya mejeng-mejeng, yang penting ke mall. Ada yang ke toko buku barangkali, gitu kan? Ada yang malas, malah mungkin janjian sama orang. Nah, jadi itu yang disebut dengan kerumunan yang membentuk perilakunya sendiri. Ini teorinya, teori yang mendasari perilaku korektif. Jadi kalau bentuk kerumunan ntar lain lagi nih, bentuk kerumunan beda lagi, ada macam-macam kerumunan. Tapi kalau karena ini di sini konteksnya teorinya, maka yang saya bahas di sini teori perilaku kolektif karena kerumunan, gitu ya. Jadi teorinya apa? Ada teori contagion teori ini yang bahwa oh, kerumunan itu bisa disugesti, kerumunan itu bisa berasal dari diri sendiri atau kerumunan tapi masing-masing gitu, berkerumun tapi gerak sendiri-sendiri. Nah, kalau dalam soal di sini lebih pada adanya penyebaran perasaan. Biasanya kalau sugesti itu nular, berubah-ubah, ditularin gitu. Eh ini ikut semuanya. Oh ini ikut. Sementara kalau di teori kerumunan keinginan sendiri kan enggak. Dia tidak menular, dia udah masing-masing sendiri-sendiri. Begitu juga dengan kerumunan yang terbentuk sendiri. Masing-masing yang datangnya sama, tapi ya dia sibuk sendiri-sendiri. Jadi tidak menular. Kalau yang menular itu yang disebut dengan contagion, yang seperti apa? Berarti yang kasus Darren ini masuknya adalah yang C. Gitu ya. Kalau bentuk kepanikan, telah terjadi panik, itu adalah bentuk dari kerumunan itu sendiri. Kerumunan, ada yang kerumunan karena panik, kerumunan karena emosi gitu kan. Emosi ini karena kepanikan tertentu, kayak misalnya banjir, gempa, dilari keluar, sama kayak ini, tapi itu lebih ke bentuknya. Jadi kalau misalnya ini bentuknya apa? Ada panik, si Darren emang panik. Tapi telah terjadi apa? Darren-nya ini, dia nggak tahu, paniknya nggak tahu. Yang panik itu adalah orang yang benar-benar sudah melihat api dan lari, dia panik. Sementara yang lain nggak tahu, dia ikutan aja. Dalam teori kerumunan, nah kalau teori kita masuknya ke yang tiga teori tadi. Jadi masuknya kemana? Karena adanya penularan, gitu ya, itu penjabarannya. Kalau kebakaran itu hanya sebagai sebabnya, kepanikan itu masuk ke bentuk dari kerumunannya, penularan itu teorinya penjabaran dari teori, kemudian kerumunan ya memang dia kerumunan, kerusuhan tidak ada kerusuhan. Begitu, Anita. Oke, Bu, makasih. Oke, yang lain ada tanggapan? Oke, kita lanjut. Sebelum dilanjut sebentar, saya mau ini dulu. Lihat ada yang masuk. Bentar. Coba masuk. Masuk dulu nih. Bentar aja. Biar saya bisa melihat. Kita lanjutkan. Ya. Itu pembahasan IPS.
IPS 2, IPS 1, sorry. Punyanya si Mahlika. Silakan, Lika. Ada 1, kesempatan. 2, sejak awal. 3, hasil. 4, pola hidup. Ada beberapa konsep kesetaraan yang berbeda yang dianut oleh masyarakat, yaitu kesetaraan A jika 1, 2, dan 3 benar, B jika 1 dan 3 benar, C jika 2 dan 4 benar, D jika hanya 4 yang benar, E jika semuanya benar. Iya, ini soal tryout ya? Iya, Bu. Ya, ini tentang kesetaraan ya. Konsep kesetaraan ini juga materi di kelas 11 kesetaraan. Jadi, apa sih maksudnya kesempatan sejak awal, hasil, atau peluang hidup? Memang konsep kesetaraan ini kalau dilihat bentuk kesetaraan banyak. Gitu kan? Ada kesetaraan politik, ekonomi, dan sebagainya. Tapi konsep kesetaraan itu meliputi 3 hal. Yaitu kesempatan, sejak awal, sama hasil. Maksudnya seperti apa? Bahwa konsep kesetaraan, kesempatan itu, ini kalau langsung jawabannya sih sebenarnya 1, 2, 3 gitu, A. Sekaligus dijawabnya kalau pola hidup itu tidak ada. Kesempatan, kesetaraan, kesempatan artinya bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Itu kesetaraan, kesempatan. Kemudian kalau sejak awal, setiap orang memulai sesuatu itu sama, setaranya sama. Sejak awal, jadi kesetaraan itu dimulai dari saat yang sama. Dan setiap orang punya hak untuk hasil yang sama juga. Artinya hasil hasil yang paling tidak memenuhi kesejahteraan. Ini dalam hal misalnya ekonomi. Tapi sebenarnya ini kesempatan sejak awal hasil, ini kesetaraan dari apapun. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang kesetaraan pendidikan, berarti kita lihat kesempatannya kayak apa. Bahwa semua warga negara berhak ataupun punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sejak awal maksudnya apa? Punya start yang sama. Ya sudah, dimulai dari SD. Masuk tahun ajaran baru. Kalau toh misalnya saya masuk SMA, ya udah dimulai dari tahun 2000, tahun ajaran 2000-2021. Oke, materinya apa misalnya? Materinya sama, startnya sama. Kemudian hasilnya, terus hasilnya sama seperti apa? Paling tidak ada capaian yang sama. Maka dalam pendidikan ada standar minimal. Kalau lebih mendapat nilai yang bagus, ya lebih baik. Gitu. Tapi paling tidak, yang paling rendah ini segini loh. Ada hasil yang sama, minimal. Maka ada remedial, pakai apapun supaya mendapat hasil yang sama. Itu di bidang pendidikan. Emang bisa di bidang ekonomi? Sama. Setaranya seperti apa? Punya kesempatan yang sama. Setiap orang punya kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Punya kesempatan untuk silakan dicoba untuk masuk dalam perusahaan. Silakan dites misalnya. Sejak awal ini apa? Setaranya sama melalui tes. Gitu. Itu kesetaraan namanya. Gajinya sekian. Kalau misalnya dia pendidikan segini, maka dapat gajinya segini. Start awal yang sama. Perkara nanti dia bisa melejit, itu lain cerita. Itu hasilnya. Nah, hasilnya bagaimana, Bu? Ya, hasilnya ketika dia mendapat pekerjaan minimal, ada standarnya, upahnya berapa minimal upahnya. Sekian, gitu. Nah, untuk SMA, upahnya segini. Kalau SMP, mungkin upahnya sekian. Gitu. Itu ada UMR namanya. Maka ini yang disebut dengan kesetaraan. Gitu ya. Jadi konsep kesetaraan itu meliputi kesempatan sejak awal dan hasil. Seperti itu. Gitu ya, Lika? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain barangkali ada yang, Bu, saya mau nanya dong. Sama nih dengan konsep tentang kesetaraan, boleh. Bu, mau nanya. Silakan. Itu maksudnya kesetaraan tuh kayak gimana sih, Bu? Masih belum ngerti. Syekina, apa yang tadi tanya apanya? Maksudnya konsep kesetaraan tuh kayak nerima atau maksudnya kayak nggak ngerti, Bu. Iya, Bu. Oh, okay. Makasih, Bu. Iya. Konsep kesetaraan itu maksudnya apa sih? Gitu. Kesetaraan itu adalah dia memiliki hak dan hak-hak yang sama deh.
meskipun kita berbeda-beda, tapi punya, saya sih lebih melihat kesetaraan itu kayak misal begini, kesetaraan gender. Kesetaraan gender bahwa setiap makhluk, kita kan berbeda-beda, tapi punya, ini setaraan itu diferensiasi sosial, nggak lebih pada ke diferensiasi sosial, bahwa setiap kelompok sosial yang berbeda, tapi dianggapnya memiliki kualitas yang sama, atau memiliki apa ya, nilai yang sama. Tapi kan kalau misalnya hasil, dia kan ada yang bawahan, ada yang atasan. Itu kayak gimana maksudnya? Ya, gini, kalau hasil ini paling tidak dia punya standar yang sama, walaupun misalnya ya itu tadi, kalau hasil misalnya, makanya negara kan bilang setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak, gitu kan? Walaupun standar, gitu. Kalau misalnya bekerja pada ini biasanya untuk perusahaan atau untuk yang formal ya, jadi ada standar minimalnya. Bagaimana kalau misalnya setiap orang berusaha harus paling enggak mencukupi. Gitu. Kalau untuk ekonomi, balik lagi. Kalau dalam perusahaan berarti ada standar minimal. Kalau pendidikan ada standar hasil yang dicapai ya, standar KKM-nya. Gitu. Kalau pekerjaan kan berarti dia sudah berusaha bekerja, maka minimal dia harus dapat gaji berapa dong. Itu hasil. Kalau misalnya kesempatan apa lagi ya, misalnya di bidang politik, hasilnya apa gitu kali ya, mungkin agak bingung untuk hasil. Minimal di sini ada konsep kesetaraan hasil, bahwa dia punya kesempatan untuk ikut politik, berpolitik. Dimulainya sejak awal bahwa usia 17 tahun dia baru bisa berpolitik. Hasilnya seperti apa? Apakah dia, karena dia bisa masuk, ya dia boleh hasil yang sama. Dalam artian dia punya kesempatan, kalau dia bisa masuk silakan masuk. Setidaknya dia sudah diberikan kesempatan sejak awal dan hasilnya seperti apa. Dia ikut berkontribusi dalam pemilu tadi. Hasilnya seperti apa? Apakah kemudian mendapatkan hasil yang sama dalam artian kesetaraan demokrasi yang sama? Kalau dilihat dari politiknya, dia sudah dapat semuanya. Dia sudah dapat kesempatan, sudah dapat inian yang sama, tapi hasilnya paling tidak dalam artian kesetaraan, apa yang dia dapat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu setara. Kita nggak bisa mensetarakan dalam artian saya berusaha sedikit tapi nuntutnya banyak. Nah itu namanya nggak setara. Setara adalah sesuai dengan kemampuannya, kan gitu. Setidaknya sudah diberikan kesempatan yang sama. Tentang hasil, mungkin memang agak bingung ya. Kalau hasil pasti dong ada yang lebih, ada yang enggak. Tapi minimal standarnya sama. Kalau demokrasi berarti standar hasilnya apa? Adanya apa namanya wakil-wakil yang sudah terpilih, kan kayak gitu. Semuanya ada, semuanya terwakili, misalnya begitu. Karena mereka sudah ikut dalam pesta demokrasi atau ikut menyuarakan hasilnya. Itu kalau misalnya kesetaraan dibilang politik. Gitu ya, berkaitan dengan hasil. Makasih, Bu. Yang saya kira namanya hasilnya aja kan ya? Iya. Nah, di hasil memang kalau dilihat setara hasil ya nggak mungkin lah. Gitu. Artinya setara bukan berarti sama. Tapi punya kesempatan, punya... apa yang namanya standar yang sama hasil dalam artian gini, ketika politik hasil politiknya sama nih, sama-sama misalnya hak asasinya kemudian di mata hukum itu punya hasil yang sama, produk hukumnya yang kemudian dinikmati bareng-bareng gitu. Hasil dari demokrasi tadi, undang-undang yang untuk kesejahteraan masyarakat minimal ada gitu. Karena kita udah ikut demokrasi, udah ikut berpartisipasi, hasil dari pembangunan itu paling nggak dapat juga. Baik itu dari hasil undang-undang, hasil pemikiran mereka, gitu. memperhatikan rakyat yang ikut dalam demokrasi misalnya. Begitu, kurang lebihnya Sekina. Makasih, Bu. Kalau dilihat dari politik. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, saya udah. Sudah, kita lanjut. Evander Heskil, ada? Evander? Ada, Bu. Oke, silakan dibaca. Proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Sebab setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bertentangan.
Ya, ini tentang sosialisasi. Kenapa Evander milih ini, soal ini? Karena saya bingung itu dengan yang pernyataannya, Bu, itu. Nah, untuk sebab akibatnya besar, ya? Iya. Karena peran yang lebih besar itu masih di keluarga atau di lingkungan kelompok bermain gitu. Oke. Oh, di pernyataannya ya. Ya, kalau kita lihat di sini, proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan berkaitan dengan agen sosialisasi. Kalau anak balita itu biasanya masih sering bersosialisasi dengan orang tuanya, meskipun dia sudah bisa bermain dengan teman sebaya, tapi tetap pengaruh terbesar masih ada di orang tuanya. Biasanya kalau kelompok remaja, barulah yang banyak mempengaruhi adalah kelompok bermainnya, karena dia sudah keluar dari lingkungan primernya. Tapi kalau balita, ini biasanya masih peran utama ada di keluarga. Jadi kalau balita itu sekitar di, kalau misalnya di tahapan sosialisasi, gitu kan, masih ingat kan tahapan sosialisasi ada persiapan, preparatory stage, kemudian ada juga yang play stage, gitu, meniru. Nah, itu masa-masa banyak dipengaruhi oleh orang tua. Jadi untuk pernyataannya salah nih. Proses sosialisasi yang dialami balita lebih banyak dipengaruhi oleh faktor orang tua harusnya. Karena apa? Karena ya itu tadi, preparatory stage itu kan masa, ini masih sosialisasi primer kalau untuk balita. Maka lebih banyak di keluarga, termasuk di dalamnya itu tadi preparatory stage, di mana dia lebih banyak dominan dari orang dewasanya kepada anak-anak. Kemudian yang masuk meniru, karena dia masih balita, lebih banyak pengaruh orang tua. Jadi dia banyak meniru perilaku-perilaku orang di sekitar rumahnya, gitu, primernya. Gitu ya. Kalau kelompok bermain memang ada, tapi kalau dikatakan ini lebih banyak, ya lebih banyak orang tuanya daripada kelompok bermain. Gitu. Sebab setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bertentangan. Agen sosialisasi pada dasarnya ini, agen sosialisasi itu kan keluarga, teman, media massa, sama sekolah. Apakah memberikan pembelajaran nilai norma yang seringkali bertentangan? Mungkin di sini saya katakan salah, karena di sini ada kata seringkali. Di sini yang mengatakan salah. Sebenarnya sih setiap agen sosialisasi, kalau kita kaitkan dengan sosialisasi, sosialisasi itu kan pengenalan nilai norma. Setiap agen ini justru malah berfungsi untuk saling menguatkan satu sama lain. Misalnya tentang norma keagamaan misalnya. Ya, di rumah dikenalkan tentang ayo pentingnya beribadah. Di sekolah dikuatkan lagi. Tadi pagi misalnya ada ibadah juga, berarti kan oh penting juga ya beribadah bagi sekolah. Dengan teman terkadang lagi main diingatkan untuk ayo waktunya ibadah kita stop dulu, atau ayo sorry nggak bisa nih jangan hari ini, hari Minggu harusnya gue beribadah. Itu juga ibadah kan, berkahnya jangan hari Minggu, udah nanti aja hari lain. Itu berarti pentingnya nilai ibadah dikenalkan juga sama teman-temannya. Begitu juga dengan media ataupun televisi dan sebagainya, banyak konten-konten keagamaan yang kemudian dimediakan. Jadi pada dasarnya setiap agen itu memberikan penguatan. Walaupun, ada kata walaupun nih, tapi nggak sering, tapi ada kalanya agen ini justru memberikan pembelajaran norma yang bertentangan, gitu kan? Kayak misalnya apa? Kayak misalnya nilai tentang, ya tadi, nilai keagamaan. Di rumah dikenalkan, di sekolah dikenalkan, teman nih yang kadang-kadang suka, udah, ntar aja, nggak usah ibadah dulu, kan kemarin udah, gitu. Jadi udah kita main aja dulu. Nah ini kan bertentangan. Bisa bahwa ini nantinya akan menjadi penyimpangan sosial, gitu kan? Penyimpangan sosial terjadi karena sosialisasi tidak sempurna. Ada agen-agen yang tidak mengenalkan nilai norma dengan baik. Tapi kan tidak seringkali. Maka pernyataan ini saya katakan salah. Karena kenapa? Di sini di kalimatnya adalah seringkali bertentangan. Gitu. Kadangkala, mungkin kalau kadangkala bisa dimaklumkan, bisa masuk ke sana. Maka saya katakan ini salah. Maka keterangan di sini terkadang bisa. Jadi setiap agen sosialisasi mengenalkan nilai norma yang tentu saja sesuai dengan nilai norma yang berlaku ya. Walaupun terkadang, bukan sering sih, ada beberapa kasus yang agen sosialisasi ini tidak benar-benar mengenalkan nilai dan norma dengan baik. Jadi jawabannya apa dong kalau keduanya salah? Tergantung itunya apa? E ya?
E. Oh, jadi jawabannya E. Tergantung ininya ya. Yang jelas keduanya salah. Itu ya, Evander. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya tentang sosialisasi di sini? Oke. Tidak ada. Nanti mungkin berikutnya. Oke, kita lanjut. Ada soalnya siapa? Widat. Ada Widat? Ada, Bu. Oke, dibaca. Widat. Bagi sebagian kalangan, kabar bohong atau hoax adalah musuh bersama. Namun, sedikit pula memanfaatkan hoax untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan tentu saja politik. Sejak media sosial atau medsos eksis dan dimanfaatkan secara luas untuk berkomunikasi sekaligus menyampaikan isi hati dan pikiran, hoax pun bermunculan. Dalam dunia politik Indonesia, hoax mulai muncul pada perhelatan Pilpres 2014. Dewan Pers mencatat sejarah munculnya berita tidak benar atau hoax sejak Pilpres 2014. Ketua Dewan Pers Joseph Stanley Adi Prasetyo mengatakan pada waktu itu banyak berita yang diproduksi oleh media abal-abal acapkali tidak benar. Hoax menjadi semakin masif dalam berkembangnya media sosial. Bentuk interaksi sosial yang terjadi pada kutipan artikel tersebut adalah A. Kompetisi, B. Kontroversi, C. Konflik, D. Kontroversi, E. Koalisi. Oke. Kenapa Widat ngambil soal ini? Soalnya pas aja Bu saya habis TO itu, terus ada soal itu juga. Oh, pas TO gitu ya. Kamu jawabnya apa? Jawabnya B. Kontroversi, kenapa? Ya. Soalnya dia termasuk kalau di disosiatif, yang interaksi sosial disosiatif itu kontroversi masuk ke situ, Bu. Oke. Kontroversi sama kontroversi sama atau beda sih? Ini ada nih, B sama D. Beda konsep ya. Kontroversi sama kontravensi. Kalau dalam bentuk interaksi sosial, betul tadi itu B, kompetisi, kontravensi sama konflik gitu ya. Jadi kalau kontroversi itu lebih pada sesuatu hal yang tidak sama ataupun berbeda sudut pandang, itu biasanya kontroversi. Berbeda persepsi itu kontroversi yang menyebabkan ada pro ada kontra gitu. Itu kontroversi. Sementara kalau kontravensi itu adalah bentuk interaksi sosial di mana hubungannya berada di antara kompetisi sama konflik gitu ya, di tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat di sini hoax ini memang termasuk kabar bohong yang tidak jelas. Siapa yang menyebarkan, isinya juga nggak benar gitu kan. Nah, ketika ketidakjelasan ini sama dengan ciri-ciri dari kontravensi. Kontroversi ini kan berada di antara kompetisi sama koalisi. Kalau kompetisi jelas, di situ ada persaingan. Persaingannya dilakukan dengan cara sehat. Jelas siapa yang bersaing, jelas tujuannya apa, jelas ketika menang, oh dia menang karena dia memang mampu. Oh dia karena sanggup. Kemudian dilakukan secara fair. Itu cirinya kan gitu, persaingan. Ketika ada dua kelompok atau dua individu yang saling bersaing, dan jelas sekali ini jelas siapa yang bersaing, kemudian apa yang diperebutkan, bagaimana cara dia menang, kemudian diakui bahwa iya itu dia menang seperti itu, ya sudah, fair. Sementara konflik juga jelas. Konflik jelas, siapa yang berkonflik jelas. Sebabnya apa, bagi yang berkonflik jelas. Walaupun mungkin di mata umum yang berkonflik nggak kelihatan nih, gitu kan. Tapi bagi yang berkonflik, ya saya tahu, saya marah, saya kesel, saya sebel. Si A, si B, gitu. Jelas sekali siapa yang berkonflik dengan apa sebabnya, dia paham. Bahkan saling menjatuhkan pun dia tahu. Sementara kalau kontravensi, ini lebih pada abu-abu. Dia antara persaingan, tapi sudah belum konflik. Jadi ada perasaan itu lebih nggak kelihatan. Di luarnya baik, tapi sebenarnya dia enggak. Gitu. Kesel. Di luarnya, oh nggak apa-apa, udah ya nggak apa-apa, tapi di dalam, oh gue kesel banget, gitu. Tapi kan nggak kelihatan. Itu lebih pada keperasaan. Kalau di kontroversi, perasaan tidak suka, marah, tapi tidak tersampaikan, gitu. Artinya dia pendam. Maka di situ masuk di dalamnya munafik, pengkhianatan, gitu kan. Teror. Teror kita tahu nih ada bom, tapi benar nggak nih orang ini? Akhirnya kan orang duga-duga, gitu. Nah, itu yang disebut dengan kontroversi, nggak kelihatan.
apalagi kadang-kadang bohong. Ini bukan saya, ini yang neror, bukan saya. Padahal dia, itu yang namanya kontravensi. Enggak, saya mah setuju-setuju aja, orangnya mah baik. Sementara dia yang melakukan peneroran. Itu kontravensi. Maka hoax, baik itu beritanya maupun siapa penyebarnya pun, maka masuk dalam kontravensi. Kalau koalisi, di sini. Kalau tadi kontroversi kan lebih pada sesuatu yang berbeda pandangan ya, berbeda versi, kemudian menjadi polemik, menjadi pembicaraan, ada pro dan kontra, hanya sebatas itu. Tapi kalau koalisi ini lebih bentuknya ke asosiatif. Dia gabungan antara dua kelompok yang memang berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Akhirnya mereka gabung jadi satu. Ini bentuknya kerjasama, salah satu bentuk kerjasama. Jadi kalau di sini jelas bukan masuk dalam koalisi. Begitu ya. Jadi ini masuknya ke kontravensi nih. Karena kalau dilihat di sini kontravensi hubungan sosialnya kan semu, samar. Jadi dia lebih masuk ke sana. Begitu Widat penjelasannya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Yang lain gimana? Ada komentar atau ada yang mau ditanya? Oke. Tidak ada, kita lanjutkan. Soalnya Aubrey ada? Nggak ada? Oke. Di sini Aubrey, saya baca. Aubrey menuliskan ataupun mengirim soal, sikap etnosentris berlebihan yang dirasakan di antara anggota in-group dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat majemuk. Jadi etnosentris di antara kelompok in-group. Gitu. Sebab etnosentris merupakan anggapan anggota kelompok bahwa kebiasaan dalam kelompoknya adalah yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lain. Sikap etnosentris yang berlebihan, pernyataannya kita lihat. Dirasakan di antara anggota in-group dapat berpotensi menimbulkan konflik. Oke, in-group itu apa sih? Di mana kita adalah bagian dari kelompoknya, kelompok dalam. In-group adalah kelompok kita, saya sebagai anggota di kelompok itu. Jadi disebut in-group. Nah, sikap etnosentris yang berlebihan yang dirasakan di antara in-group, saya sama kelompok saya yang sama, akhirnya punya sikap etnosentris gitu kan. Wah, ternyata misalnya saya orang Jawa. Saya berarti in group saya adalah orang-orang Jawa. Etnosentris saya, wah Jawa itu bagus loh. Ya iya loh, orang halus. Orang bahasanya, tutur katanya sopan. Sangat sangat menghargai orang lain. Misalnya, oh lembut. Itu punya potensi konflik dengan masyarakat majemuk. Ya, ketika dengan masyarakat lain kita mengatakan bahwa, ih kok dia cablak ya. Ngomongnya gitu, ih kasar ya. Ih gak sopan ya. Karena pembandingnya adalah suku kita sendiri kan gitu kan. Saya mengatakan bahwa Jawa itu halus lembut dibandingkan sama yang ngomongin. Ih, kok kayak gitu sih? Nah, itu akan menimbulkan konflik. Iya, maka pernyataan tadi benar. Sebab apa? Jadi ini pernyataan saya katakan benar ya, karena ketika dalam kelompok kita etnosentris, maka akan terjadi konflik. Sebab sikap etnosentris merupakan anggapan anggota kelompok bahwa kebiasaan dalam kelompoknya adalah terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Jadi sikap etnosentris merupakan anggapan. Jadi ini juga benar. Etnosentris merupakan bahwa anggota kelompoknya, kebiasaan kelompoknya itu terbaik, benar dibandingkan kelompok lain. Jadi pernyataan benar, jawabannya benar. Ada nggak sebab akibatnya nih? Tinggal kita lihat. Ada sebab akibatnya nggak? Sikap etnosentris yang berlebihan ini berarti kan menjelaskan dari yang atas ya pernyataan atas. Ada sebab akibatnya. Kenapa sih sikap etnosentris yang berlebihan ini kok menimbulkan konflik? Sebab kan itu kan sikap etnosentris itu menganggap bahwa kebiasaan adalah yang terbaik, maka bisa menimbulkan konflik. Maka di sini terkaitlah sebab akibat. Gitu ya. Sebab karena alasannya itu menjelaskan dari pernyataan. Menjelaskan di mana menguatkan dari pernyataan di atasnya tadi. Sehingga ini loh yang menyebabkan konflik itu menjelaskan, menguraikan dari sikap etnis yang berlebihan itu seperti apa. Atau sikap etnosentris itu apa yang sehingga menimbulkan konflik. Maka ini terkait sebab akibat. Begitu, ini dari soal Aubrey. Ada yang mau ditanya? Temannya?
Oke, ini sudah jelas. Ada soal dari Aron? Aron ada? Aron hadir kah? Oke, Aron tidak ada juga. Di sini Aron ngambilnya sumbernya dari internet ya. Aduh Aron, sumbernya apa gitu ya? Hadir, internet semuanya juga ngambil dari internet. Oh, alhamdulillah hadir. Aron ada ya? Oke Ron, dibaca Ron. Berikut ini ciri-ciri organisasi sosial kecuali A, sistem keanggotaan secara tertulis, B, adanya status dan peranan yang jelas bagi anggotanya, C, bersifat kerumunan, D, memiliki tujuan yang jelas, E, memiliki batas-batas operasional yang jelas. Saya nyari di internet, Bu, okay. Kan udah jam-jam terakhir tuh, jadi saya bingung, ya udahlah yang di internet aja. Maaf ya, Bu. Jadi makanya nggak tahu nih sumbernya dari mana, udah yang penting ada soal gitu ya. Ya iya, Bu, ya, maaf. Nggak apa-apa, paling tidak Aron berusaha untuk menunjukkan tanggung jawabnya bahwa saya suruh nyari soal, ya saya cari ah gitu. Sebenarnya kamu bisa jawab nggak nih soal kamu? Ya bisa kalau saya baca dulu, cuman ya gitu deh. Untungnya kamu ambil beneran soal sosiologi, Aron. Kalau kamu buru-buru tiba-tiba ekonomi. Enggak lah, saya cari soal sosiologi SBM, Bu. Oke, oh, ini SBM, dari SBM? Iya, di website-nya sih bilangnya SBM, tapi nggak tahu deh. Iya, iya. Oke, kalau dilihat dari sini, kecuali yang mana ya, organisasi sosial. Jadi kita lihat, apa sih organisasi sosial? Gitu dulu. Organisasi sosial itu tatanan yang sifatnya normal. Formal. Formal, langgeng, terus-terusan, kemudian dia punya anggota, terus-menerus akhirnya membentuk satu kayak semacam ciri khas tersendiri. Jadi kalau kelihatan di sini, punya anggota nggak sih kalau organisasi sosial? Dia punya. Sistem keanggotaannya punya. Secara tertulis, iya. Bahwa dia pendaftaran. Organisasi sosial itu kan karena dia formal, maka dia punya sistem keanggotaan secara tertulis. Adanya status dan peranan yang jelas bagi anggotanya? Iya. Namanya organisasi sosial ini apa? Ya karena dia bentuknya formal sama tuh. Kayak ekskul, kayak misalnya LSM, kayak namanya organisasi ekonomi, perusahaan, itu juga masuk. Ciri-cirinya apa? Makanya apakah ada status peranan? Iya, ada ketuanya, ada wakilnya, ada misalnya seksi humasnya, punya peran dan tugasnya masing-masing. Apakah dia berkerumun? Nah, kerumunan merupakan ciri yang tadi saya katakan, dia adalah kelompok sosial yang semu. Dia nggak nyata, dia cuma sesaat doang. Apakah organisasi sosial sesaat? Enggak. Itu tadi ada kata langgeng. Terus-menerus berarti lama. Sementara kalau kerumunan hanya sementara. Berarti dia bukan merupakan ciri organisasi sosial. Kalau punya tujuan yang jelas, iya. Organisasi sosial dibentuk, tujuannya apa. Punya batas-batas operasional, iya. Saya ruang lingkupnya hanya ini. PGRI, maka batas operasionalnya sekitar guru aja, nggak usah ngurusin ekonomi. Kan gitu kan? Keanggotaannya jelas, semuanya jelas. Nah, yang bukan apa? Bersifat kerumunan. Sebab kalau kerumunan tadi masuk dalam kelompok sosial yang semuanya cuma sementara. Saat itu bahkan dia nggak kenal. Bahkan mungkin interaksi yang terjadi cuma terjadi saat itu. Bahkan mungkin ada yang tidak terjadi interaksi. Ya cuma lihat-lihatan hanya sekedar sadar saja. Tapi komunikasi tidak terjalin terus-menerus. Gitu ya. Jadi Aron, yang C. Iya Bu, yang C. Iya. Jadi kalau dilihat di sini organisasi tatanan yang sifatnya formal, langgeng, terus-menerus, punya aturan, mengikat, identitasnya kolektif, keanggotaannya jelas, jenjangnya bertingkat-tingkat. Jadi ada ketua, ada kepala, itu masuknya organisasi sosial. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin yang lain berkaitan dengan organisasi sosial? Oke. Kita lanjut. Calvin. Calvin hadir? Hadir, Bu. Sip, dibaca Calvin. Seringnya media massa melayangkan tindak kejahatan menjadi penyebab tumbuhnya anggapan perilaku menyimpang sebagai suatu hal yang wajar. Sebab proses
proses belajar dari perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang biasa dan tidak dilakukan. Kenapa ambil ini, Calvin? Awalnya bingung, Bu. Tapi kayaknya udah dapat jawaban. Oke, kalau kamu suruh jawab, kira-kira jawaban kamu apa, Calvin? Yang A. Ya, A ya. Pernyataan benar, alasan benar, gitu ya. Calvin, kamu sehat kan? Sehat, Bu. Wah, alhamdulillah. Suaranya lagi kayak palau gitu. Lagi sakau dia, Bu. Lagi apa? Lagi sakau. Baru bangun tidur, jajan masih meluk guling. Bapak-bapak. Paling tidak energinya ada. Ya udah, kalau sehat sih alhamdulillah. Kita makasih, lihat di sini. Ya. Jadi seringnya media. Aduh, sebentar, baterai saya habis. Saya colok. Seringnya media massa menayangkan tindak kejahatan menjadi penyebab tubuhnya anggapan perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang hal yang wajar. Ya, ini sebenarnya masuk antara perilaku menyimpang dengan proses sosialisasi ya, kaitannya. Di sini media massa sebagai agen sosialisasi yang mengenalkan tentang nilai dan norma. Tapi seringkali dalam media massa ini justru malah menayangkan tindak kejahatan, gitu kan. Nah, karena sering, gitu kan, akhirnya dalam media massa tadi pembunuhan, sedikit-sedikit pembunuhan, perampokan, pembunuhan, perampokan, itu terus. Jadi menganggap bahwa itu ya udah sih biasa aja. Coba kalau dibalik, artinya gini, ini benar. Gitu. Jadi media massa ini menayangkan tindak kejahatan menjadi suatu hal yang wajar. Ya udah sering sih. Jadi kejahatan dianggapnya sering. Jadi benar ya. Sebab proses belajar dari perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan. Proses belajar dari lingkungan menyimpang sebagai sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan. Ya, jadi proses belajar dari perilaku menyimpang ini artinya seperti apa? Bahwa kita justru malah belajar dari perilaku yang menyimpang. Maksudnya apa sih, Bu? Ya, ini dengan sama dengan teori penyimpangan karena satu subbudaya menyimpang atau sosialisasi yang tidak sempurna tadi. Gitu. Bahwa kita dikenalkan justru malah pada hal-hal yang negatif, gitu. Dan itu biasa, sering dilakukan. Sama tadi kayak teman, misalnya mengajar, udah gak usah ibadah dulu, udah kemarin udah, sekarang mah gantian, kita main, misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang menyimpang, tapi kita belajar dari situ. Jadi boleh dilakukan, bisa. Apalagi tadi di TV, maka dikatakan di sini benar apa enggak? Pernyataannya benar, benar pernyataannya. Alasannya benar, apakah ada sebab akibat? Jadi di sini media massa sering menayangkan tindak kejahatan sebagai tubuhnya anggapan perilaku menyimpang sebagai hal yang wajar. Sebab proses belajar dari menyimpang adalah hal yang biasa dan boleh. Iya, ini ada sebab akibat. Jadi betul, Calvin, itu A. Karena media massa sebagai agen sosialisasi. Dan tanpa disadari, dia mengenalkan hal-hal yang negatif. Sebenarnya kalau misalnya seandainya dalam media massa sering terus-terusan dan sering ngomong terus dan sering jadi tering gitu. Maksudnya terus-terusan dan sering menampilkan hal-hal yang baik gitu kan. Jadi nanti ketika kita sering menampilkan hal-hal positif tentang hal-hal baik, tiba-tiba ada berita tentang kejahatan, kita akan lihat, "Ih, itu jahat banget ya. Ya ampun, ini kita akan mengutuk." Gitu kan? Artinya bahwa media massa ini sebenarnya punya peran penting dalam mengenalkan nilai norma. Maka sebenarnya tayangan-tayangan tadi jangan sering-sering lah yang menyimpang. Sementara sekarang lebih banyak tayangan, hampir setiap televisi menayangkan tentang penyimpangan ya, tentang kriminalitas, hampir semuanya ada. Tapi kalau tentangnya inovasi itu biasa jarang. Karena nggak ngerti deh kenapa, kayak misalnya tentang kreativitas gitu. Ada, tapi biasanya malah sepi penonton gitu. Entahlah, penonton mungkin lebih suka nonton yang jahat-jahat atau yang seperti itu. Jadi berita sih sebenarnya. Kali apalagi ini berita. Berita kan berarti sesuatu yang memang ada gitu. Jadi ya dianggapnya jadi ya udah sih, udah biasa. Ini bahaya nih. Tapi memang itu sosiologi kan balik lagi tidak melihat tentang baik benarnya suatu fakta, tapi memang itu kenyataannya seperti itu. Jadi kalau melihat dari sini ya up. Gitu ya. Tuh, ya, Bu. Lanjut.
Parza. Oke. Parza ada? Parza. Parza nggak bobo lagi kan? Atau janjinya ketiduran. Nih, Parza nggak ada, tapi nitip soalnya banyak banget. Ada 5. Ini banyak banget nih, Parza. Semoga nggak apa-apa. Kita bahas deh sama-sama. Parza ini kalau nggak salah ngambilnya banyak tentang kelompok sosial. 5 soalnya dia tentang kelompok sosial. Mungkin sama nih, ada soal sosiologi, kelompok sosial. Ambil aja deh, masukin. Semoga sih seperti itu dalam artian ya, saya menghargai bahwa itu satu sama tadi bentuk tanggung jawab bahwa ini saya suruh ngasih bahwa soal nih udahlah masukin aja deh ya, sama satu lagi mungkin ini juga bermanfaat buat temannya untuk kita bahas sama-sama gitu ya. Nah di sini kelompok sosial tentang ciri-ciri patembayan. Di sini ada ciri hubungan sosial di bawah ini, ada yang sifatnya informal, kemudian memperhitungkan nilai guna utilitarian, lebih didasarkan pada kenyataan sosial dan ikatan bersifat mendalam. Patembayan, patembayan itu apa sih? Patembayan itu adalah kelompok yang terbentuk dasar hubungannya adalah karena kepentingan. Karena ada kepentingan berarti dia sifatnya lebih keuntungan ya, keuntungan. Dia biasanya hubungannya tidak mendalam. Jadi kalau kita lihat di sini, dia apa nih, apakah bersifat informal, umumnya patembayan itu formal. Jadi dia lebih ke formal, kemudian untung rugi, berarti nilai guna masuk, didasarkan pada kenyataan sosial, iya. Ya kenyataan begini ya udah ikutin itu, gitu kan. Tidak pada tradisional, tidak, tapi ya lebih kenyataannya aja, faktanya seperti itu, gitu kan. Kemudian ikatan perasaan lebih mendalam, enggak. Dia enggak pakai perasaan, dia lebih pada kepentingan. Jadi yang mana? 2 dan 3. Ada nggak 2 dan 3? Ada, yang E ya. Nah, jadi patembayan, masyarakat patembayan ya itu tadi ya, kelompok di mana dia bersifat formal, kemudian didasarkan hubungannya pada kepentingan saja. Jadi hubungan masyarakat atau manusia lebih imperasional dan tidak langsung, dibangun secara rasional untuk kepentingan efisiensi atau pertimbangan ekonomi dan politik. Jadi sama dengan Gesellschaft sebenarnya. Gitu ya. Oke, itu untuk di patembayan. Ya, sekarang yang nomor 2 kita lihat soalnya sama-sama. Kira-kira jawabannya apa? Penonton kampanye dan penonton sepak bola. Contoh dari, nih sama nih, tadi nih. Ada komunitas integrasi masyarakat kerumunan asosiasi. Nomor 2 apa dong? Kerumunan, Bu, mungkin. Kerumunan ya? Kenapa kerumunan? Karena kalau misalkan penonton kampanye hari itu, ya udah hari itu ketemu di situ aja ngumpul, di situ mereka bisa-bisa lagi. Ini karena kaitannya penonton ya? Iya, kalau penonton benar, jadi dia hanya pada saat itu ya sudah kemudian tidak berulang lagi gitu. Ya, jadi kalau kita lihat di situ, di sini masuknya contoh dari kerumunan, betul. Kenapa? Enggak komunitas. Komunitas itu adalah suatu kelompok sosial dari organisme yang berbagi lingkungan, gitu kan. Umumnya punya ketertarikan atau habitat yang sama. Komunitas itu perkumpulan dengan apa ya namanya, dasar yang sama, entah karena minat, entah karena lingkungan, latar belakang, itu akhirnya mendirikan satu bentuk komunitas. Nah, komunitas sosial sama komunitas lokal bedakan. Kalau lokal sudah pasti karena wilayahnya sama, gitu ya. Tapi lokal ini kemudian bisa entah karena pekerjaan atau apa, tapi dalam satu lokal sama. Kalau komunitas lokal biasanya dalam pemberdayaan komunitas lokal, nah itu lebih pada lokalnya ya tempatnya. Oke, itu. Tapi konsepnya sama, komunitas. Integrasi penyesuaian unsur yang berbeda, jelas tidak masuk ke sana. Masyarakat juga, penonton itu bukan masuknya ke masyarakat, kalau masyarakat sudah kelompok orang dalam sistem. Kenapa nggak asosiasi? Asosiasi ini perkumpulan juga, berarti kan enggak. Maka lebih pada kerumunan. Betul, kelompok semua yang sifatnya spontan dan sementara. Jadi cuma sebentar doang. Berarti jawabannya yang D, betul sekali. Kita masuk yang soalnya ketiga. Nah, ini ada soal beginian sih.
Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Sikap yang menyebabkan terjadinya kecintaan yang mendalam terhadap suatu kelompok sehingga kenapa in group out group? Karena kalau in group kan kayak deket gitu kan sama anggotanya, jadi ngerasa kayak yang in group tuh benar sedangkan yang di luar kita tuh salah gitu, Bu. Oke, jadi akhirnya menimbulkan permusuhan gitu ya. Kalau primari sekundari apaan? Ada yang tahu nggak? Primary sekundari ada kelompok primer maupun kelompok sekunder. Tapi jawaban Melati benar, Melati, in group out group. Jadi di sini karena sikap yang menyebabkan terjadi kecintaan mendalam terhadap suatu kelompok sehingga menimbulkan permusuhan kebencian pada kelompok lain. Betul sekali. Jadi in group digambarkan bahwa dia amat sangat akrab, dekat, kuat, solid, cinta banget sama kelompoknya. Jadi perilaku di dalam in group ini solidaritasnya tinggi sekali. Baik banget. Tapi kalau sudah dihadapkan out group, maka ciri ini kemudian menjadi berbeda. Menjadi dendam, marah, kesel, sebel sama kelompok berikutnya. Jadi ada perasaan, ayo sama-sama untuk menjatuhkan out group. Jadi makanya kadang terjadi permusuhan dan cinta sama kelompok sana. Ini biasanya untuk in group out group dikaitkan dengan kayak konflik, kayak tawuran, itu in group out group. Jadi ada dua kelompok yang berbeda sekali dan ini sering terjadi pertentangan. Kalau primary dan secondary group itu lebih pada primary itu dilihat dari jumlah kelompoknya. Jadi primer itu penekanannya pada keanggotaannya yang sedikit. Karena dia relatif sedikit dan sering bertemu, menyebabkan hubungannya menjadi akrab dekat. Itu primary. Sementara secondary jumlahnya banyak. Jarang ketemu secara tatap muka. Jadi secondary ini lebih pada formal. Dan dia lebih pada kepentingan dan sebagainya. Itu secondary. Mirip dengan kalau primary ya paguyubannya, kalau secondary-nya pembayarnya. Itu primary lebih informal, kemudian secondary itu formal. Kalau Western Swell sama Cornwell, ini sebenarnya Tonis punya ya. Ini yang teorinya Tonis yang akhirnya mengarah pada paguyuban dan pembayaran. Western Swell itu sama dengan paguyuban, Cornwell itu sama dengan Gesellschaft, sorry. Ya. Jadi kalau Western Swell itu sama dengan Gesellschaft, sama juga dengan paguyuban. Sementara Cornwell itu sama dengan pakembayan atau Gesellschaft. Nah, kalau privat sama exclusive feeling ini apa? Ini perasaan intim dan dekat. Biasanya ini terjadi pada kelompok yang primer. Yang paguyuban, yang informal. Kenapa? Privat dan exclusive feeling terjadi karena seringnya bertemu. Sering terjadi kontak secara fisik sehingga menimbulkan perasaan dekat, akrab, mesra, intim kan gitu kan, itu masuk di privat dan eksklusif dan terbatas. Eksklusif artinya apa sih? Terbatas. Hanya untuk saya aja, kami aja, lo enggak. Kita-kita aja yang sono enggak, mereka enggak. Itu eksklusif group. Mirip sih dengan in group out group gitu, tapi eksklusif itu lebih pada privat eksklusif ciri perasaan yang dimiliki oleh in group gitu. Itu privat dan eksklusif. Casual sama panic group ini bagian dari kerumunan. Jadi kelompok kerumunan, kelompok casual group itu ya kerumunan gitu. Kerumunan yang sifatnya sementara saja. Kalau panic group yang terbentuk karena tadi nih ini soalnya si siapa tadi? Si Sakira ya. Sakira yang bilang mengatakan oh panic group ini kerumunan yang mengakibatkan perasaan oh ayo panik gitu karena ada suatu insiden atau ada suatu peristiwa gitu. Jadi benar oh ini maksudnya in group dan out group. Di sini kalau primary tadi dikatakan langgeng gitu kan, informal akrab, sekundari juga begitu, ini tadi penjelasannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ini ada penjelasan sedikit tentang social panic group, ya? Ya? Saya masih bingung yang private sama eksklusif, Bu. Oh, private sama eksklusif. Oke. Private sama exclusive feeling adalah private itu artinya hubungan yang sifatnya pribadi. Jadi dia dekat sekali, akrab sekali, bahkan dia hal-hal pribadi pun dia dekat dengan orang tadi. Jadi hubungan antar kelompoknya itu sifatnya pribadi. Bisa kaitannya dengan saking akrabnya, dia itu berarti sampai kenal keluarganya, kenal tentang kebaikan, keburukan, kayak gitu. Itu di private. Sementara eksklusif adalah sifat hubungan khusus yang terdiri pada, ini kita-kita aja. Ini sifat ini muncul pada kelompok-kelompok yang sering ketemu. Maka di sini perasaan ini muncul pada kelompok primer, paguyuban, informal. Karena apa? Karena sering bertatap muka. Karena kita sering ketemu, kecenderungan kita menjadi akrab, menjadi dekat. Ini kayak saudara sendiri nih. Dengan teman, dengan keluarga, itu masuk kelompok primer. Kelompok primer kan teman akrab ya, sahabat, keluarga dekat, itu primer. Yuban juga begitu, bisa saja dengan sahabat-sahabat, dengan perkumpulan yang kita merasa udah kayak saudara. Sifatnya informal karena nggak ada aturan yang baku yang mengikat, enggak. Sering ketemu, akhirnya bersifat private. Jadi private dan exclusive feeling lebih pada perasaan, perasaan private dan eksklusif. Cirinya satu lagi sama intim sebenarnya. Intim, private, eksklusif. Itu adalah ciri dari primer, paguyuban, informal, dan in-group. Itu cirinya, mereka punya perasaan itu. Jadi private dan eksklusif bukan grup, tapi feeling, perasaan. Gitu ya. Menekankan pada perasaan yang merasa, ini private nih, ini pribadi kita, hanya diketahui oleh kita-kita aja. Terus akrabnya untuk kita doang, mendalam, akrab, mesra gitu. Jadi ini banget sulit banget. Kalau kamu kayak sahabat, kamu sama sahabat kamu, kamu kan cerita macam-macam. Mulai cerita tentang keluarga kamu, cerita tentang pacar kamu, tentang kesal sama guru kamu, kesal sama apapun kamu akan cerita. Nah itu hubungnya apa? Privat sama eksklusif hubungannya. Jangan cerita-cerita ya sama orang-orang ya. Gue cuma cerita sama lo doang. Kan gitu kan? Nah, atau udah gak usah ajak-ajak, udah kita aja. Nah itu yang namanya eksklusif. Privat, ya itu tadi hubungannya pribadi. Apa yang udah dicerita sama lo, udahlah. Gue udah akrab banget kan. Nah itu yang namanya privat. Hubungannya pribadi. Pinjam duit tuh, udah gak hitung-hitungan. Ya udah pakai aja. Pinjam barang ya, udah barang pribadi pun kadang-kadang ya itu tadi. Makanya hubungannya lebih pada pribadi, ya udah. Cerita tentang apa di luar dari konteks hubungan apapun dia cerita. Nah itu masuk ke hubungan yang sifatnya pribadi. Akrab sekali. Gitu ya. Itu Gaby. Oke Bu, makasih Bu. Jadi dia bukan grup, tapi merupakan perasaan. Perasaan yang muncul dari grup. Ciri dari perasaan-perasaan ini muncul dari grup yang primer, paguyuban informal. Kenapa? Karena mereka sering ketemu, sering tatap muka, dan saling percaya. Jadi muncullah seperti ini. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, di sini ada casual sama panic. Tadi agak penjabaran sedikit. Kalau casual crowd itu sama dengan kerumunan. Nah, panic bagian dari casual. Ada kumpulan yang kurang menyenangkan. Maksudnya apa? Berarti di sini dalam kerumunan ini dihadirkan orang yang merupakan halangan. Kayak orang antri. Kan kita, ya elah, kita belakangan nih. Apalagi antriannya panjang, kita terakhir. Gitu. Ini nggak menyenangkan banget nih antrian. Gitu. Lama banget nunggu mobil gitu kan. Antrian, kayak gitu. Nah, itu masuk dalam kumpulan yang kurang menyenangkan. Itu masuk bagian dari casual crowd. Ada juga kerumunan yang orang dalam keadaan panik. Nah, ini yang namanya panic crowd. Panic tadi. Yaitu orang yang sama-sama menyelamatkan diri dalam suatu bahaya. Lari. Kebakaran, udah lari tuh. Udah nggak jelas siapa teman, siapa teman. Pokoknya lari aja. Oh, ini tolong tuh lari. Entah gempa atau apa. Itu panik. Lalu kerumunan penonton karena melihat suatu kejadian tertentu. Nah, di sini biasanya apa nih, kerumunan sebenarnya hampir sama dengan khalayak penonton. Bedakan kerumunan sama khalayak kali ya. Kalau kerumunan penonton tidak direncanakan. Ada yang namanya khalayak penonton. Khalayak penonton tadi yang saya katakan, nah, teorinya bahwa dia niat untuk datang, untuk nonton. Nonton konser gitu kan. Nah, itu niat. Saya beli karcis, saya nonton film. Gitu.
Tapi kalau misalnya yang ini nih spektator pro, kerumunan penonton, di sini cuma nonton doang. Ada itu tadi ada kebakaran, ada kemalingan atau ada apa tuh, air pada datang ngumpul. Nah, itu tidak direncanakan. Lalu panic casual call di sini berusaha ini tadi ya. Yang tadi nah yang di atas panic, keadaan panic. Ini penjelasan panic casual call itu kerumunan dalam keadaan panik yang bisa menyelamatkan diri. Nah, in group out group tadi yang si Melati bilang, in group di mana kelompok kelompok di mana aku ada dalam kelompok tadi. Sementara sebagai anggota nih, saya sebagai kalau out group ada di luar anggota di mana saya bukan anggota kelompok. Biasanya perilaku saya kepada out group saya agak sedikit apaan sih gitu. Ih, bukan kelompok gue, ngapain banget, males ih. Bahkan mungkin persaingan dan sebagainya gitu. Dengan in group feeling-nya perasaannya tadi kayak yang Gaby bilang, akrab dekat itu di in group. Tapi kalau dengan perasaan out group kebalikannya 180 derajat kebalik perasaan in group ke out group. Kalau ke out group solid, kalau ke out group benar-benar solid, benci banget. Kalau yang di sini sayang banget, di sana benci banget gitu ya. Inilah yang menyebabkan terjadi pertentangan. Jadi kalau balik lagi ke soal ini, karena di sini sikap yang menyebabkan terjadinya kecintaan dalam terhadap suatu kelompok sehingga menimbulkan pemusuhan kebencian pada kelompok lain adalah in group dan out group. Sebentar. Sorry. Sikap ya? Jawabannya apa dong nih? Sikap yang menyebabkan terjadinya kecintaan mendalam terhadap suatu kelompok sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian kelompok adalah sikapnya berarti yang C. Benar nggak? Iya, Bu. Kamu C apa E? Nih, kalau dilihat dari soal ini. Kok saya jadi berubah ya? Karena tadi, sorry, saya nggak ngeh kalau yang ditanya adalah sikapnya. Iya, Bu. Kayaknya yang C deh, Bu. Benar ya, C ya? Oke. Karena betul tadi yang benar. Kalau dikatakan kelompok yang menyebabkan kecintaan atau kelompok yang menggambarkan kecintaan mendalam namun membenci dengan kelompok lain, betul, in group, out group. Tapi kalau sikapnya dalam in group ada sikap privat eksklusif yang menyebabkan gitu, sorry. Berarti ini C, nak. Maaf ya, ini C. Tadi saya udah jawab belum di sini, bawah. Berarti C, berarti bukan si ini, bukan yang E. Begitu ya Melati? Ah, ya baik. Benar nggak Melati? Jadi kan ya, Melati jawabnya E. Iya, Bu. Gitu ya. Nah, berarti yang C benar. C. Lanjut ke soal ini. Anggota kelompok primer bicara. Ini tadi udah dibahas nih, primer. Yang mana dong? Akrab informal? Yang A, gitu kalau primer. Iya, kalau primer itu A, akrab informal. Akrab informal, personal formal, formal itu masuk ke secondary. Total antagonis enggak ada. Total antagonisnya bukan, formalnya bukan. Kalau ini etnosentris personal, etnosentris secara etnosentris enggak ya, enggak selalu berhubungan secara etnosentris tidak. Dia lebih cirinya tadi akrab intim sama tidak resmi. Sudah habis ya 8:05 kita ya? Apa jam 9? Kita jam 9 ya? Jam 9, masih ada 10 menit. Saya suka lupa, bayanginnya 8:45 dulu, jam 9 kita. Ya, kita lanjutkan, masih ada satu soalnya si punya Farza. Primer yang benar adalah, merupakan kelompok primer yang benar adalah kecuali, kita lihat,
Hubungan kelompok primer akrab nggak? Ya. Akrab, berarti A. Benar atau salah? Benar. Setiap anggota primer mencurahkan isi hatinya secara terbuka. Ya. Benar atau salah? Benar. Ya. Primer berperan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai budaya. Ya. Benar. Primer punya rasa keluarganya tinggi. Benar, Bu. Benar. Kecuali E. Benar. Profesionalisme. Nah, kalau profesionalisme masuknya adalah kelompok sekunder. Dia masuknya kelompok formal. Jadi sebenarnya ini di sini saya kasih clue bahwa paguyuban itu sama dengan primer. Sama dengan informal, itu sama cirinya. Patembayan cirinya sama dengan sekunder, sama dengan kelompok formal. Jadi paguyuban primer informal, patembayan sekunder formal. Itu cirinya sama. Sekotak itu ke samping sama. Paguyuban primer informal. Sifatnya apa? Punya sifat yang intim, eksklusif, kemudian tadi dengan eksklusif, intim, privat. Gitu kan? Sama di mana dia hubungannya akrab, dekat, komunikasi terjalin baik, gitu kan? Sering ketemu paguyuban. Kalau patembayan, dasar hubungannya lebih pada kepentingan. Kemudian dia sifatnya banyak formal, aturan-aturan, sehingga dia tidak akrab, tidak dekat, tidak intim. Dia lebih pada kepentingan tertentu. Nah, kalau dilihat, apa sih perbedaan antara paguyuban primer informal? Bedanya di mana? Apa bedanya tuh di antara ketiga? Paguyuban patembayan, jadi lebih pada kelompok sosial yang didasarkan pada, mungkin kita lihatnya pengelompokan yang dilihat dari dasar pembentukannya. Paguyuban didasarkan pada tiga hal, kesamaan paguyuban of mind, blood, sama place. Jadi paguyuban ini terbentuk atas dasar kesamaan darah, tempat tinggal, dan kepentingan yang mind, pikiran yang sama. Sehingga karena dasarnya ini sifatnya lebih perlahan, dia terbentuklah proses yang itu tadi. Nah, dia primer, dekat, akrab karena darah, hubungan darah. Kemudian dengan tetangga, wilayah, biasanya dia lebih akrab dan sifatnya informal. Dia santai, dia tidak terikat pada aturan-aturan yang sifatnya formal ya. Jadi ada ADART dan sebagainya, bukan organisasi gitu. Sifatnya lebih pada hubungan-hubungan santai saja gitu. Itu paguyuban. Jadi paguyuban di sini dasarnya balik lagi adalah dasar pembentukan kelahiran, apa tadi? Of blood, darah, tempat maupun ke pikiran. Sementara patembayan dasar pembentukannya adalah kepentingan yang didasarkan pada nilai guna, keuntungan. Itu patembayan. Kenapa terbentuk patembayan? Karena ada kepentingan tertentu. Kenapa? Contohnya kayak apa? Kayak politik. Karena saya pengen jadi wakil rakyat, maka saya ikut. Kenapa kamu sekolah? Saya masuk ke patembayan karena ya udah saya pengen sekolah, ya udah deh saya gabung aja. Kalau saya nggak pengen, saya keluar. Jadi patembayan masih bisa keluar kapan sekali waktu dia nggak butuh, ya sudah dia keluar. Tapi kalau paguyuban, kecenderungan untuk keluar tidak ada. Artinya langgeng, hubungannya langgeng. Primer, sekunder. Apa yang membedakan primer, sekunder? Ini yang membedakan, ini dilihat kelompok sosial yang terlihat dari jumlah anggotanya. Primer relatif sedikit, sekunder relatif banyak. Karena relatif sedikit, di sini hubungannya apalagi dilihatnya sering tatap muka. Primer sudah sedikit, sering tatap muka, maka menjadi akrab. Sementara sekunder, udah banyak anggotanya, dan tatap mukanya terbatas. Ada waktu-waktu tertentu. Kemudian bahkan kadang tatap mukanya jarang. Itu sekunder. Kalau informal-formal, apa dasarnya yang membedakan formal-informal? Informal-formal lebih dilihat dari sudut aturan. Kalau formal, aturannya resmi. Ada ADART tertuang dalam organisasi, tertuang dalam peraturan tertulis. Sementara kalau informal tidak tertulis, tidak ada ADART-nya. Hubungan sosialnya udah nggak ada aturan-aturan yang tertulis. Lo harus ini, nggak ada. Jadi informal sifatnya. Itu ya. Itu yang membedakan antara paguyuban primer informal.
kesamaannya sama-sama akrab, sama-sama tadi intim, akrab, privat, itu persamaannya. Oke, semoga semakin jelas. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok sosial? Oke, semoga jelas ya. Oke, ini pas selesai. Ini habis pertanyaannya. Sini tidak ada pertanyaan lagi. Pas juga jam 9 lewat 1, artinya selesai sudah pembahasan untuk materi ini. Minggu depan, insya Allah saya akan membahas mengenai materi kisi-kisi pas. Jadi pas itu direncanakan di akhir bulan Februari. Nanti kita akan bahas kisi-kisi, minimal kisi-kisi soalnya atau pas tahun lalu dengan pembahasan kisi-kisi yang akan dipakai pas tahun depan, nanti. Gitu ya. Insya Allah menggunakan Gmeet lagi, kita bahasnya pakai Gmeet. Jadi kalau bisa 5 menit nanti sudah gabung atau iyalah 10 menitan kita bisa langsung mulai. Jadi mohon maaf, jadi kalau misalnya itu kadang-kadang saya nggak merespon karena sudah presentasi, jadi kadang-kadang kalau bisa jangan sampai terlambat, jadi kadang-kadang nggak ngeliat. Gitu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan di grup. Selanjutnya, abis ini kamu pelajaran apa? Agama, Bu. Oke, agama. Oh ya, satu lagi tadi di awal saya sudah berpesan agama, untuk yang agama Islam, tolong tugas-tugas yang belum, bukan yang praktek ya, segera dikerjakan ya, karena Bu Dede sudah mulai mengatakan ini ada banyak tugas yang belum IP1, walaupun saya belum lihat siapa-siapa yang belum, sebelum dia buat perencanaan, menulis siapa-siapa yang belum dan di-share di grup, yuk segera dikumpulkan. Gitu. Kemudian setelah kamu kumpulkan, infokan ke Bu Dede.